Ada ahli hukum tentu mendengar
kecil yang melanggar hukum langsung bisa menjatuhkan vonis. Tetapi ketika pejabat tinggi yang berbuat salah, maka mulut untuk menjatuhkan vonis seperti untuk waktu yang lama dengan berbagai pertimbangan. Ada yang pandai ilmu ekonomi, tetapi tidak digunakan untuk mensejahterakan rakyat, tapi mempermainkan anggaran dan sebagainya. Maka ketika sudah demikian ini, jangan makan makmumah. Umat Islam adalah umat terbaik, dipuji oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhum al-mu'minun wa ahsanuhum al-fasiqun. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Cirinya umat terbaik ada tiga kata Allah. Yang pertama amal ma'ruf, yang kedua nahi munkar, dan yang ketiga beriman kepada Allah. Ketika amal ma'ruf dan nahi munkar ini sudah ditinggalkan pada umat, maka kita khawatir apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau, sayyati ala nasi zamanun layak pemimpin Islam illa ismuhu walamilal Qur'an illa rafuhu. Telah akan datang satu zaman di mana tidak akan tersisa Islam kecuali hanya namanya, dan tidak akan tersisa Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya. Kenapa Islam hanya namanya? Karena ciri umat terbaik amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan seluruh umatnya. Kenapa Al-Quran ada tinggal tulisannya? Karena isinya sudah tidak diamalkan oleh umatnya. Banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang mengerti tafsir Al-Quran, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Jamaah rahimakumullah, maka tetaplah kita berusaha beramar makhluk nahi munkar apapun resikonya. Sayyidina Ali berkata, kezaliman, kemungkaran akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Ketika orang soleh, ketika orang baik, dia melihat kemungkaran, maka selama itu pula kezaliman dan kemungkaran akan tetap terjadi. Semoga bermanfaat khususnya bagi kita.